Halo guys, masih bersama MP Rongsok Karatan. Sombong amat. Ini lagi mau dipilok. Piloknya 25.000, musmal mahal. Yang penting rada head down dikit lah. Kita gosok-gosok dulu. Ini ngilangin yang karat-karatan biar halus. Ya tuh guys, ini kalau kena tangan megang makanan, waduh bahaya ini. Tetanus. Ini aduh bahaya banget ini. Kayaknya ini harus dicat ini. Harus. Ini masih bersama owner Li nih. Li Speed. Yang punya C70 mesin karisma siluman, spek kentut pokoknya. Gosok terus Li, sampai halus. Ini yang mau digosok langsung aja DM ya, terima jasa gosok-gosok. Apa? Apa Sen? Bung lunjak lo yang bersih-bersih ah. Om Keli, ngobrol om. Apa ini bos, bisa mau dihubungin bos. Waduh, lagi rungkat kayaknya. Bos. Tuh kan, bener kan. Rungkat langsung pusing tuh ah. Bos. Si Li Speednya lagi rungkat kayaknya pusing. Bos. Apanya? Olah. Alah. Demek. Demaker gue. Gak boleh gitu, Nek. Orang jelek. Ah, orang ganteng kayak gini kok. Oh. Siap. Gosok terus. Sampai mengkilat. Ini di luar, ya, Om. Waduh. Sorry, Om. Gosok terus, guys. Ini ngilang-ngilangin bintik-bintik cat, bekas cat ini nih, mak. Karatan yang kasar. Kalau di cat ini takutnya timbul geradak ya, harus kurang mengkilat, kurang maksimal istilahnya. Jadi harus teliti. Kita dibantuin sama owner si Li Speed. Dibantuin guys, gotong royong. Biar hasilnya maksimal. Yang mau ngechat tinggal DM. Jalur pribadi, WhatsApp, bro. Kerok pakai tangan juga kena ya ini. Gini-gini ya. Kerok ya. Gunting. Om gunting tadi mana ya om ya? Oh ini nih. Ada. Yang bintik-bintik ini harusnya kerok ya. Hilang dia. Hilang guys. Kerok-kerok ini. Ini tangki MP Rongsok Mega Pro Monosok yang 2010. Ini pas dapetnya udah emang kayak gini pas belinya karatan, jadi pengen dicat ulang biar kelihatan head on mengkilat, biar dipegang anak kecil juga nggak bahaya, nggak tetanus. Tolong. Pemeliknya lagi itu nganin selang. Timpa silver dulu. Nanti tunggu berapa jeda menitnya baru timpa item.
gosok terus. Maaf. Timpa apa ini, silver dulu? Hitamnya nanti ya? Depan ini kan. Ya, sip. Udah guys, pembilasan udah selesai, tinggal dijemur, tunggu kering. Ini ada bensinnya ini. Banyak ini bensinnya. Ada 10 liter bensinnya ini. 10 liter ini bensinnya ini, bos. Tadi berapa ya, 10 liter tadi ya, lupa lagi. Ini mau dijemur dulu lah. Mana ya jemur ya? Taruh sini aja ya. Nah, taruh sini aja guys, agak dimiringin biar air turun. Oke. Next. Tunggu hasilnya jadi. Ini tadi tank yang dicat udah kelihatan head down lah. Lumayan lah. Kilo 25.000. Ini yang Neo Mega Pro spek Dewa itu ya, Mas ya? Iya, benar. Ah, tahu aja, Mas. Ini spek kayak gila. Kenceng banget motor ini. Tomor. Oh, bagus juga ya ngecatnya. Okay. Mas, mahal-mahal, Mas. Ya, kaum pelajar ekonomis. Nah, ini GL nih, GL Max yang baru diposting tadi ya, guys. Ini GL Max, head-on juga nih, spek touring. Nanti malam ngajakin balap ini, guys. Oke. Okay. Daymaker lagi lampunya. Boleh lah. Tuh, proses semua tuh, guys. Oke, okay, next lanjutin ya. Jangan lupa kepo-kepo di YouTube kan. Pare de shortinho pra ele.